Itu dari mana? Dari percetakannya? Dari percetakan. Tahan. Nantinya kan kalaupun ini dilipat, ini diberikan ke TPS kan pasti tidak dipakai. Rusak ini ada sebanyak 1.475 lembar surat suara yang tidak layak ya. Dari yang sudah kita sortir itu sebanyak 2.591.500 lembar. Kalau di persentase itu sebanyak 0.56% di 1.475 itu kita bagi dengan 2.591.500 lembar surat suara yang sudah kita sortir dan kita lakukan pelipatan, banyaknya adalah 0.56%. Pak, ini terhitung sejak kapan dan sampai kapan Pak surat suara ini ditemukan dalam keadaan rusak? Ya, kita mulai dari Jumat minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Ini kita sudah berjalan pelipatan ini selama 2 minggu, dikurang ada 3 hari yang kita lakukan libur. Kita liburkan pelipatnya karena memang surat suara pada saat hari libur itu sudah habis, tidak ada yang dilipat. Kemudian hari berikutnya baru datang dan kita lanjutkan. Nah, kita mulai memang 2 minggu yang lalu untuk proses pelipatan. Jangan lupa subscribe ya.